Terdakwa kasus ornamen Natal bertuliskan lafaz Allah di lobi Hotel Nobita Jambi menjalani sidang perdana di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa yang juga merupakan pegawai Hotel Nobita Jambi dikenakan pasal 156 dan pasal 157 tentang dugaan penistaan agama. Tim kuasa hukum RZ mengajukan nota keberatan kepada jaksa penuntut umum atas tidak adanya konfirmasi tentang hilangnya terdakwa sejak ditetapkan sebagai tersangka dan tidak dilakukan penahanan. Sidang yang dipimpin Hakim Barita Saragih itu ditunda hingga Selasa pekan depan untuk mendengarkan sejumlah keterangan saksi-saksi. Pertama, bahwasanya yang namanya terdakwa itu sejak tanggal 25 ya, tanggal 25 Desember 2016 sampai kini tidak pernah pulang. Satu di antara itu yang kemudian ada beberapa materi yang di dalam dakwaan akan kami persiapkan. Yang paling urgen itu aja. Tidak pernah pulang dan tidak ada surat penahanan. Dengan pasal apa? Di pasal 156, 157 KUHP. Penistaan. Setelah menjalani sidang dengan pengawalan ketat pihak kejaksaan, terdakwa langsung digiring ke sel tahanan Pengadilan Negeri Jambi. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.